saya, kenderaan berdaftar di Pulau Pinang sehingga Disember 2006, jumlahnya ada 20.3 juta dan bukan 1.76. Ya, lagi banyak. Jadi kereta sahaja ada 856,199. Motosikal 773,169 dan termasuk lagi bas, taksi, kereta sewa, kenderaan perdagangan dan lain-lain. Dan masa sekarang, kesesakan lalu lintas di atas jambatan telah begitu serius. Dan tambahan pula, setiap tahun kadar penambahan pengguna-pengguna di atas jambatan adalah lebih kurang 10%. Sekiranya jambatan kedua Pulau Pinang tidak dibenarkan, maka pada satu hari kemudian, mungkin satu tahun, dua tahun lagi, tak payah lagi gunakan jambatan. Cuma tunggu di atas jambatan sahaja. Duduk dua jam di atas jambatan. Bagaimana hendak pergi menguruskan urusan-urusan mereka sekiranya banyak masa telah terbazir di atas jambatan. Jadi saya agaklah kita bersama-sama supaya berusaha jambatan kedua ini direalisasikan. Dan demi untuk kemakmuran ekonomi negara negeri Pulau Pinang ini. Sekian, terima kasih. Saya menyebut angka itu, ini jawapannya. Daripada kerajaan. Kalau Yang Berhormat Bagan Jerman mempertikaikan angka ini, bermaksud Yang Berhormat mempertikaikan kerajaan di Pulau Pinang. Ini jawapan sah sebenarnya. Saya tak tahu kalau ini jawapan tak betul. Saya ingin mempersoalkan balik kalau ini bukan jawapan yang yang betul yang bagi kepada saya. Saya tak tahu figure itu Yang Berhormat Bagan Jerman dapat, saya tak tahu. Tapi yang resmi yang diberikan oleh pihak kerajaan. Saya bukan cakap beru begitu saja. Mengenai dengan, okay. Yang kedua, memang kita akui jambatan Pulau Pinang pertama ini memang dalam keadaan yang sangat sesak kerana kerja-kerja menambah laluan sedang berlaku. Now, kalaulah begitu keadaannya, mengapakah tak dipikirkan? Ya, buat sementara ini, kita providekan bas untuk mengangkut orang-orang yang nak pergi kerja di Pulau Pinang. Diadakan park and ride dan sebagainya. Tadi kemarin dia jawab park and ride memerlukan tanah yang besar. Tak perlu, kita boleh buat bangunan untuk parking lot yang bertingkat. Atau lebih baik kan sediakan bas daripada seberang perai melintasi Pulau Pinang sampai di Pulau Pinang ni bawa pergi ke kelang-kelang tempat. Tak perlu orang bawa kereta. Jadi pokok soalannya sekarang ialah ya, satu komprehensif master plan harus dibuat dengan segera untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas di negeri Pulau Pinang. Dato' Speaker, saya ucapkan takniah kepada Ahli Yang Berhormat daripada Penaga, member lama. Saya lagi masih ingat lama-lama. Sejak 1990, Ahli Penaga ada seorang adun di Penaga dan juga adalah Ahli Dewan Undang-Undang Negeri. 2004 sehingga 2008, saya tidak biasa mendengar bahawa Ahli Yang Berhormat daripada Penaga buat cadangan-cadangan begitu apabila dia seorang exco. Sekarang saya kami balik pada jabatan kedua. Apabila membuat kenyataan bahawanya jabatan kedua kena dibatalkan, adakah pegang hati dan ingat baik-baik daripada segi bahawa ada satu komprehensif atau daripada segi politik di mana you are a sore loser?
Sudah, dengan izin Datuk Speaker, Tuan Speaker. Dan di sana apa kata batalkan kerana sasaran kerajaan negeri adalah dalam PR. Bukan dalam bahasa nasional. Politik batalkan. Bukan dari segi komprehensif. Kerana saya tak biasa dalam Dewan Yang Mulia ini pada tahun 2004 sehingga 2008 tak biasa dengar satu kali pun dia buat kenyataan begitu. Kedua, minta penjelasan. Kedua, saya ingin nak tanya ahli yang berhormat daripada Penaga bahawa adakah tadak jabatan kedua hasil nama jabatan yang sedia ada, jabatan Pulau Pinang sedia ada, telah ada satu masalah dan ini telah disulitkan oleh kerajaan negeri bahawa kepentingan rakyat tidak diambil kira, keselamatan rakyat tidak diambil kira. Ada tidak? Ya, soal bekas esko. Saya ingin nak tanya bahawa jabatan Pulau Pinang telah menghadapi satu masalah di mana bila-bila masa pun boleh jatuh runtuh begitu. Itu satu maklumat yang disimpan oleh kerajaan negeri yang lalu di mana kapling itu sepijak. So putus bila-bila dia boleh runtuh macam ni. Dan Dewan Yang Mulia ini, saya ada biasa mengatakan apakah akan terjadi kalau ikonik Pulau Pinang jikalau jabatan itu dia jatuh. How to, dengan izin Datuk Speaker, Tuan Speaker, macam mana berhubungan di antara seberang dan di Pulau Pinang. Mereka kami sokong sepenuh-penuh untuk jabatan kedua supaya jikalau ada apa bahasa ada alternatif. Itulah tujuan yang saya ada dan Dewan Yang Mulia ini berucap dan selaras juga hari ini. Dan saya mintalah ahli yang berhormat daripada Penaga bahawa apabila you have got to be consistent with your own conscience and policy. Bila you minta dibatalkan bukan untuk memohon satu comprehensive report akan tetapi macam budak-budak kecil walaupun umur lebih sikit. Dia kata apa? Dia kata comprehensive. Tada. Daripada segi politik bukan segi kepentingan rakyat Pulau Pinang. Ini kadang-kadang sahabat lama saya ni. Bila bagi kepada satu inci, minta laluan, dia nak pergi ucapan. Ya, dia rembang, dia tanya itu, tanya ini. Yang berhormat 2004-2008, tak tahukah bahawa saya masa itu Expo Pertanian, pembangunan luar bandar dan tebatan banjir. Segala persoalan yang bersangkut paut itu, saya jawab. Ha, buat heran pula. It's the truth, right? Itu yang sebenarnya. Maaf, dengan yang sebenarnya. Now, jambatan Pulau Pinang, you kata kafling yang pertama itu, memang kita tak bangkit, kita takut rakyat rasa takut dan gemuruh. Tapi benda itu dibaiki sampai sekarang. Tak ada runtuh pun. Kenapa kita heboh kata kafling itu nak pecah dan runtuh? Rakyat akan jadi panik dan sebagainya. Sebab itu kita tak umumkan. Tapi benda kerja baiki itu dijalankan. Itu persoalannya. Macam budak-budak. You kata, ya budak-budak. Yang berhormat pun macam budak-budak juga. Nak cerita. Oh, keretak sikit. Mau cerita satu dunia. Sampai orang nak takut. Yang berhormat, tentang pelaburan ini, bukan kerana jabatan itu jadi faktor satu-satunya. Banyak faktor-faktor. Kalau mengikut analisa dengan izin industry locational analysis dengan izin analisa penempatan industri, dia banyak faktor. Bukan kerana infrastruktur saja, bukan kerana gaji murah saja, bukan kerana ada kemudahan-kemudahan awak. Tetapi termasuk juga yang menjadi salah satu faktor yang penting ialah betapa stable